hari ini kita bertemu Om Adolop Samasin, gitu kan? Beliau dari Pura yang kebetulan kawin di Kabola. Kita akan bincang-bincang beliau ini yang sebenarnya menemukan dugong pertama kali di Alor, gitu. Dan teman pasti tahu dugong Alor yang sekarang lagi viral, lagi dikenal dunia, dikenal masyarakat luas. Ternyata ada orang yang bertemu dan melakukan upaya-upaya penjinakan sampai hari ini kita bisa tahu bahwa dugong itu bisa bersahabat dengan semua orang. Nah, bagaimana ceritanya itu sehingga dugong ini bisa ditemukan pertama kali? Nanti kita akan bincang-bincang. Sebentar saya akan bertanya sedikit beberapa pertanyaan seputar kisah penemuan dan penjinakan dugong di Kabupaten Alor bersama Pak Adolop ini. Bapak itu bagaimana ceritanya sampai Bapak temukan dugong pertama kali? Itu di tahun berapa itu? Bapak bisa berbagi cerita sedikit dengan kita. Sebelum saya menemukan ini dugong, ada teman nelayan yang menceritakan ini. Nava Suarez. Di tahun 97. Di tahun 99 saya ketemu di saat saya lepas jaring di Selat Sika, pas bulan purnama. Saat saya tarik jaring tidak ada ikan. Tiba-tiba ada satu ekor ikan yang saya lihat tampak aneh. Jadi saya penasaran, pas di bawah perahu. Saya buang jangkar di atas, di sini. Terus melingkar, ya, terus dia lingkar di jangkar nih, dia lingkar di jangkar. Habis saya tarik jangkar, saya buang lagi. Tetap hal yang dilakukan itu saya buat tiga kali. Tiga kali. Ya, tiga kali. Saya lihat ada api di darat. Saya naik ada dua orang, yaitu Paulus Alojaha dengan Solman Salde. Ya. Tujuan saya itu mau tombakin ikan. Oh begitu, sempat ya. Terpikir mau tombak. Ya, mau tombak. Kan penasaran dengan ikan yang aneh ini. Tapi saya naik cerita, minta tombak di mereka, mereka bilang tombak tidak ada. Mereka tanya, kenapa? Di bawah kemungkinan duyung. Dan tahun 2001 tuh ada nelayan dari luar yang pernah mau tangkap. Oh, ada nelayan dari luar yang pernah mau tangkap. Di pas pelabuhan Malin. Saat itu saya dengan Martinus, Hanepihe, kita dua ada di pantai, dan saya tegur. Kita tegur, terus orang tidak jadi lingkar. Di tahun 2001 sampai 2007 itu ikan ini sudah ikut orang. Nelayan lain cumi-cumi di malam bulan terang. Oh, dia semua mulai ikut? Ya, sudah. Jadi depu jarak itu 3 sampai 5 meter. Karena kita ini kebanyakan aktivitas malam. Nelayan. Badan cumi-cumi kebanyakan aktivitas malam, di bulan terang. Saat itu saya di tahun 2007 saya nonton YouTube begitu? Ya, nonton TV. Oh, nonton TV tentang dugong. Tidak, ada hal-hal unik yang itu nangka berbuah pisang. Ya, nangka berbuah pisang. Api alam di Malang. Saya pikiran saya melintas ke duyung ini. Ke duyung. Ya. Kalau duyung ini ikut perahu, pasti dia bisa jinak. Jadi saya mulai himpun data. Ada pengalaman Nawas pernah cerita pengalaman dia dengan penyu. Dia pancing ada ikan sepatu yang makan, terus tempel di penyu. Sewaktu dia tarik ini penyu, dia pikir ikan besar. Tarik, sudah lemah. Tapi saat penyu naik, ambil napas, tenaga kembali full. Nah, dari sini saya pikir, saya mulai himpun data tuh satu-satu penyu. Oh, satu-satu dia? Ya, satu-satu tuh penyu. Yang kedua tuh dugong itu sendiri.
Yang ketiga, aktivitas nelayan. Saya lihat, saya mulai ambil persamaan antara penyu, paus, lumba-lumba, dan dugong. Ini sama-sama memiliki pernapasan yang sama. Saya hubungkan ke aktivitas. Penyu dengan paus ini sama, dia pun aktivitas hampir sama. Kalau lumba-lumba aktivitasnya aktif sekali. Oh, Bapak mulai belajar ya, dari situ. Saya mulai belajar dari situ. Bapak ini bagaimana proses penjinakannya? Itu berapa lama itu? Kan tahun berapa? 97 ya Bapak mulai. Oh, sorry, 99 ya. Iya. Bapak mulai lihat, ya toh, ya, lihat dugong. Terus bagaimana upaya-upaya penjinakannya sehingga dia bisa langsung bisa kenal dengan Bapak atau Bapak bisa langsung lihat langsung? Itu ceritanya bagaimana? Ya, yang saya penasaran itu malam dia ada ikut perahu nelayan, pada yang cun-cun. Oh. Terus saya nelayan di sekitar. Ya, nelayan. Hmm. Nelayan kebanyakan yang pancing cun-cun itu nelayan dari kota. Nelayan dari kota. Iya. Kami di sini hanya 1-2 orang saja. Jadi dia ikut nelayan. Ya, ikut nelayan. Bapak mengamati dari belakang. Ya. Tidak. Terkadang saya juga sesekali mancing cumi-cumi. Oh. Jadi ketahuan itu. Jadi dia muncul. Dia muncul. Terus dia muncul begitu berapa lama dia muncul sampai dia bisa jinak dengan Bapak? Kalau itu ada dua tahapan proses. Proses yang pertama. Ya, proses yang pertama itu dari 2007. Itu hanya aktivitas saya sehari-hari ini baru saya libatkan dia. Itu sudah mulai ketemu. Ya. Itu sudah hanya sudah, jelas kalau memang itu dugong. Bapak sudah yakin bahwa ya, itu di tahun 2007. Ya, 2007. Dari 2001 itu ada ikut perahu nelayan, itu saya sudah yakin bahwa itu duyung. Baru 2007. Nanti 2007 itu itu niat untuk proses penjinakan ini. Ya, penjinakan ini. Itu bagaimana ceritanya? Karena saya membayangkan aktivitas nelayan ini malam, yang kebanyakan malam. Siang kurang sekali. Siang kurang sekali. Jadi saya bilang, coba-coba saya libatkan dia di dalam ini kegiatan saya sehari-hari, siang. Saya libatkan dia dalam jangka waktu 1 tahun, dia mulai tunjuk diri. Itu bagaimana Bapak melibatkan? Apa panggil begitu? Atau? Tidak. Saya, waktu itu kita mulai pakai mesin. Oh, dengan? Ya, dengan proper mesin. Jadi saya lari sampai di lokasi dugong, saya berhenti. Kasih mati mesin, jelang 3-4 menit sampai 5 menit, lari lagi, lari sedikit, kasih mati lagi. Lari sedikit, kasih mati. Itu jelang 1 tahun, dia mulai tunjuk diri. 1 bulan 1 kali, 2 minggu 1 kali, 1 minggu, bahkan hari-hari. Yang lebih bikin saya semangat itu, tahun 99, ada tamu yang datang kunjungi. Tamu dari mana? Saya tidak tahu, tapi bule lah. Orang bule? Iya, orang bule. Tidak selam, tapi berdiri semua. Saya hanya penasaran karena sementara saya ada ikut ini duyung juga. Jadi kalau jarak dari sini ke Sika cukup jauh, jadi saya hanya duduk di perahu lihat. Ternyata orang berdiri saja. Oh iya. Bapak, ini sampai bagaimana ceritanya, di tahun berapa Bapak bisa sampai sentuh? Pernah sampai sentuh pertama kali? Itu bagaimana ceritanya, di tahun berapa? Karena yang beri semangat inilah, saya mesti cari informasi dulu dari nelayan-nelayan yang nelayan penyelam yang pernah bertemu duyung. Kita harus cari informasi dulu. Jadi ada 2 orang yang saya temui. Satu, dia bilang dia ketemu tapi dia kejar. Oh, ada nelayan di sini? Tidak, nelayan dari kampung saya. Oh, dari Pura. Ya, dari Pura. Orang nelayan penyelam. Jadi waktu dia kejar, dia pukul laut. Ikan kembali lari. Oh. Yang satu, dia bilang dia di permukaan tidak ada. Dia selam turun, ikan datang, duyung datang, hampiri dia. Dia naik, ikan tidak ada. Dari kedua informasi ini, buat saya takut. Akhirnya saya tidak punya niat untuk kasih jinak lagi. Oh, Bapak takut dia serang Bapak? Ya, itu serang saya. Jadi saya tidak punya niat untuk kasih jinak lagi. Nanti di tahun 2014, teman saya nama Yunga.
Orang dari mana? Orang dari Kalawahi. Oh iya, Yunga. Ya. Dia datang, dia bilang, Mr. Thomas bilang, ada di Putri Duyun di Sika. Saya bilang, betul. Ini saya bangun satu terbayang. Ikan ini, duyung ini, sampai orang luar negeri sudah dengar. Ini yang lebih membangkitkan semangat saya untuk mencari informasi tambahan. Iya. Jadi pas bulan April 2015 ada kedukaan, saya ke kampung, saya tanya informasi tambahan lagi, saya cari informasi tambahan lagi. Ada banyak nelayan yang ketemu satu dugong di Pulau Pasir, perbatasan Australia Indonesia. Jadi saya tanya informasi dari mereka, mereka bilang duyung itu hanya menuju saja. Menuju nah, dekat kita. Ya, dekat kita saja. Oh, dekat. Kita dekat dia ya, saja. Katanya bilang dia jinak. Dia jinak, jadi dia hanya menuju saja. Habis reaksi kamu bagaimana? Dari kepala, sentuh dia. Sebenarnya kita takut, tapi jarak perahu dengan dia terlalu jauh. Terlalu orang jauh. Ya, orang yang pertama ketemuan. Terlalu jauh. Jadi dia ya duyung ini menghampiri dia 3-4 kali. Karena dia justru rasa takut dan sampai ini gaya gigit. Dia lihat ada dia teman dekat. Jadi dia berenang ke teman. Duyung sama-sama. Pergi, duyung dapat lihat dia teman, duyung ke dia teman, dia sudah menghindar. Jadi waktu duyung ketemu dia teman takut pada pukul laut. Terus menuju orang yang pertama kali dapat lihat, dia bilang, tunggu saya dulu. Itu saya sudah duluan. Awas lu datang cek saya buatang leher, saya mati. Atau kita pukul sendiri, kita mati. Dia tidak jahat, jadi. Jadi dong bawa lepas di semua teman-teman yang berenang. Dari informasi yang saya dapat ini, yang hubungkan saya dengan dugong ini, di tahun 2015 juga, ada orang Binongko yang bawa pukat ikan halus. Oh, orang Binongko? Ya. Yang menghubungkan saya dengan dugong ini. Karena kita mau proses ini, duyung pasti kebutuhan hari-hari terganggu. Jadi, begitu ini orang Binongko datang bawa pukat ikan halus, saya minta satu. Saya minta satu, di tahun 2016, tepatnya bulan Januari, saya mulai proses di dalam laut. Jadi waktu saya proses penjinakan. Ya proses penjinakan dia dan saya. Dari keterangan yang saya ambil dari nelayan yang ketemu ini, satu kesimpulan yang saya ambil yaitu tenang. Mau proses ini dugong ini harus dalam keadaan tenang. Tidak boleh bergerak ya, di perahu begitu. Di dasar laut. Di dasar laut. Di dasar laut. Itu harus dalam keadaan tenang. Mau bergerak juga lamban. Terus ini saya pikir ini ada. Dia di alam lain, saya di alam lain. Bagaimana supaya saya bisa ketemu dia? Mesti ada satu sinyal. Itu bunyikan mulut. Saya ambil ini, bunyikan mulut. Bagaimana? Dengan saya cara di dasar laut. Ya, di dasar laut. Kurang lebih 3 bulan dia nampakkan diri. Tapi tepat di belakang saya. Pas di belakang bapak. Ya, pas di belakang saya. Saya tidak tahu bilang dia ada di belakang, hanya firasat saya ada sesuatu dekat saya. Ada banyak hal yang saya buat untuk menghilangkan rasa bosan. Dia tidak sentuh waktu itu? Tidak sentuh. Bapak tahu bagaimana dia ada di, setelah bapak tahu dia di belakang, bagaimana reaksi? Takut, kaget. Karena saking besar dan saya, dia bisa telan saya. Oh begitu? Ya. Jadi saya dari dasar naik itu kalau kena perahu itu bisa mati. Jadi saya naik, waktu saya karena takut begitu naik di perahu, dia juga takut lari. Dia takut lari, karena saya bergerak. Ya bergerak ini, bergerak. Jadi saya sudah menyesal. Ini saya turun bikin dia datang lagi tidak? Ternyata saya turun bikin dia datang lagi. Dia datang lagi, tapi dalam keadaan cepat. Saya takut dia saya sudah kembali naik di atas perahu, tapi dia tetap datang. Oh begitu. Ya. Dia tetap datang, pas jarak yang sama dia stop, 3 meter, dia stop.
Berlabuh mungkin ada 3 detik dia balik kembali lagi. Saya turun panggil lagi. Saya turun di dasar. Begitu dia lari datang, saya pelan-pelan naik pegang perahu. Pelan-pelan naik pegang perahu. Saya lihat ada 3 ekor ikan kuning. Ikan tembang atau bukan? Kita di sini ikan kor-kor lah. Oh. Itu ada ikan halus. Tidak. Ikan besar. Ikan apa begini? Lebih kecil lagi. Oh, lebih kecil dari apa? Iya. Itu ada 3 ekor, 2 di perut, 1 pas di lengan. Yang menempel di tubuhnya. Iya. Ada sama-sama. Ada sama-sama. Jadi yang satu ini sampai sempat masuk naik kasih bersih di bibir. Ikan ini. Iya. Saya lihat, oh kamu tidak makan ikan. Kalau begitu kita dua bermain. Jadi begitu dia berlabuh mungkin ada 3-4 detik kembali lagi. Saya buat terus tetap jarak yang sama. Itu sampai berapa lama itu Bapak? Saya proses waktu dia menghampiri saya itu selama 2 minggu. Sampai itu 2 minggu itu jarak dia dan saya itu setengah meter. Itu dia tidak rasa takut lagi. Tidak Bapak rasa takut lagi. Yang penting lagi. Jangan bergerak. Oh, yang penting jangan bergerak. Ya, jangan bergerak. Kalau kita bergerak langsung dia balik langsung lari. Jadi 2 minggu proses ya. Itu hanya itu terus Bapak lakukan. Ke sana. Ya. Turun panggil dengan mulut datang begitu ya. Ya, ya terus itu untuk bisa supaya dia bisa akrab ya. Nah setelah itu Bapak mulai sentuh pertama belum. Itu kapan nah. Belum sentuh pertama itu 2017 baru saya sentuh itu dia sudah mulai bermain dengan manusia. Dia datang pukul badan di perahu, pukul badan di manusia, ada-ada saja dia buat. Dan dia selalu rubah-rubah dia pun keadaan, perilaku. Setelah itu Bapak mulai sentuh. Bapak mulai, ya. Bagaimana perasaan waktu itu Bapak sampai sentuh dia? Senang, karena apa yang saya himpunin saya bisa taklukkan dia begitu. Data yang saya himpunin saya bisa taklukkan dia. Itu satu kebanggaan yang saya tidak bisa bayangkan lagi. Senang sekali. Itu di tahun 2017. Ya, di tahun 2017. Dari situ prosesnya mulai ini ya, mulai akhirnya mulai jinak terus sampai sekarang ini Bapak. Ya, kalau setiap tahun dia setiap minggu atau bulan dia suka ganti-ganti dia punya perilaku. Dia suka ganti-ganti dia punya perilaku. Jadi mulai dari tahun 2007 sampai ini saya sempat kasih tinggal dia selama 6 bulan kalau tidak salah. Itu saya tidak ganggu dia juga karena yang kebanyakan sifat yang dikasih tunjuk itu peluk. Apa itu Bapak? Peluk perahu. Oh. Jadi setiap begitu kali perahu lari. Ya, begitu perahu lari dia kejar peluk. Atau kita berlabuh dia peluk. Itu adalah salah satu sifat yang dia tidak tinggalkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih. Malah Bapak ini bagi waktu itu tantangannya memang Bapak sempat terpikir jenuh begitu atau sebenarnya tantangannya apa waktu proses penyelidikan? Ya, pertama itu jenuh tantangan pertama itu sekarang apa yang menghubungkan saya dengan dia? Itu tantangan pertama, itu yang pukat itu. Datang orang Binongko bawa pukat. Yang kedua itu sesuatu yang belum pasti ini pasti kita rasa bosan. Jadi saya ada buat hal-hal yang menghilangkan rasa bosan. Sengaja pilih meeting. Sengaja pilih meeting ada teman yang ikut pilih. Teman orang Binongko ini ikut pilih. Waktu dia pilih ini meeting di satu tempat pindah ke tempat yang lain, kembali ke tempat itu meeting di sekitar situ banyak. Yang tadi dia pilih ini, yang pilih sudah habis ini dia lihat kembali banyak. Jadi dia rasa takut. Dia hampiri saya, dia tanya. Itu kamu ada rasa aneh tidak? Saya bilang, apa yang aneh? Dia tidak berani jawab saya. Ya, dia langsung ke darat. Saya penasaran, saya ikut. Saya tanya. Kenapa jadi kamu tidak mau selam lagi? Tidak itu. Air itu. Itu setan akal kita itu. Oh, setan akal. Jadi memang jenuh ya waktu itu. Ya, memang jenuh.
Bapak selama ini setelah Bapak memperhatikan dalam proses penjinakan, kira-kira dugong ini dia makan apa? Makan rumput laut itu gitu atau? Ya, dalam hari ketiga saat dugong mulai hampiri saya, masih jarak 3 meter itu, saya ingin tahu dia makanan. Itu waktu itu saya tidak proses, tidak tangkap ikan juga. Saya hanya semata-mata mau fokus dengan dia. Dari pagi sampai sekitar jam 2. Bapak mati? Ya. Sampai jam 2 dia makan di depan saya. Apa itu dia makan apa? Dia makan rumput laut yang daun bulat. Yang rata dengan pasir. Tapi dia hanya sekali cerok ambil saja sudah. Langsung menuju saya. Terus ya, kami tetap itu hanya dia pergi kembali hanya sekali itu saja. Pada waktu itu Bapak langsung berpikir oh dia. Ya dia makanan makanannya rumput laut begitu. Jam 3 istri saya antar makan. Pergi tidak ada hasil. Saya bilang saya sementara ada mencari tahu makanan dugong. Hanya pulang hampir celaka. Mungkin karena gerutu. Oh begitu. Bapak, kemudian dia punya sifat-sifat birahi yang selama ini Bapak ketahui. Kan kadang-kadang kan dia tunjukkan burungnya begitu. Ya, ini kan juga dugong jantan. Ya, ya. Itu apa itu dia muncul di bulan-bulan tertentu gitu atau bagaimana? Itu kalau pengetahuan tentang itu saya yakin tidak ada. Tidak ada sama sekali untuk saya. Tetapi mulai dia jinak ini yang saya tahu saya itu dia hanya peluk-peluk terus. Dia peluk-peluk perahu terus. Dia peluk-peluk perahu, ada yang berenang, dia peluk-peluk manusia. Nanti tahun 2017, bulan Oktober, baru dia mulai kasih tunjuk dia burung sedikit saja. Kasih dia burung sedikit? Ya, dia kasih tunjuk dia burung sedikit saja. Satu tahun menjelang, dia kasih panjang lagi. Satu tahun menjelang, tambah panjang lagi. Sampai 2020 ini, saya lihat sudah terlalu panjang. Ini yang menjadi satu kekhawatiran saya. Sekarang ini sudah terlalu panjang? Sudah terlalu panjang. Bapak, apakah memang dugong ini hanya satu saja? Ada teman-teman lain yang memang belum dapat pertanyaan? Ada satu yang sama-sama dengan dia, tetapi mereka jarang sama-sama. Oh. Itu tahun 2017 saya ketemu di pelabuhan Malin. Itu sama-sama dengan yang jinak itu sama-sama di pelabuhan Malin. Bapak, apa perasaan Bapak setelah dugong ini mulai jinak dan Bapak kemudian bersahabat dengan semua orang itu? Ya itu Bapak. Ya. Dan sekarang menjadi terkenal luas di kalangan masyarakat. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya senang sekali. Dan bagaimana supaya dugong yang ada ini kita punya satu pendapatan yang bagus bagi kami nelayan di sini. Jadi kalau bisa kita nelayan semua yang ada di sini, kita tolong jaga, lindungi dia. Jangan suka buang kotoran atau sampah supaya dugong ini tetap sehat. Bapak, ini bagaimana Bapak dengan para nelayan di sini menjaga dugong? Apakah memang nelayan di sini juga sudah sadar bahwa memang dugong ini aset mamalia yang langka dan perlu kita jaga bersama? Atau upaya-upaya apa yang pernah dilakukan para nelayan di sini? Kalau saya lihat upaya-upaya sih memang tidak ada. Tetapi aktivitas kami setiap malam itu paling tidak kita ada jaga. Para nelayan tahu. Tahu. Ini zona, ya. Zona dugong perlu hati-hati. Ya, itu kita tahu. Jadi kita kalau sampai di depulakasi juga hati-hati kasih pelan mesin. Kasih pelan mesin.
Ya, kasih pedang mati. Kalau dia kejar, kasih mati. Dia sampai mau pulau, kasih mati. Itu upaya kita untuk melindungi. Bagaimana Bapak ada apa nama aktivitas bom? Apakah memang masih marak terjadi di sini di zona Lukong atau aktivitas-aktivitas nelayan luar yang mungkin mengancam keberadaan Lukong? Apa itu pernah terjadi? Ya, kalau belakangan ini saja ada terjadi terus. Bom ini? Ya. Ikan ini. Ya. Itu dari mana orang dari? Kita kurang tahu. Pokoknya nelayan dari luar. Mereka marak terjadi buang. Ya. Bom di sini. Ya. Apakah memang ada pengawasan dari Polai begitu atau petugas keamanan di sini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Bapak kemudian yang berikut apa manfaatnya setelah Bapak temukan Lukong dan mulai terkena luas ini? Apa manfaatnya untuk Bapak sendiri? Kalau manfaat bagi kami ya itu adalah penambahan pendapatan. Kami bersyukur semua bukan tamu yang datang kami bisa layani dan ada peningkatan pendapatan. Kemudian pemerintah tahun lalu buka festival Lukong. Apakah Bapak pernah diminta turut menjadi bagian dari acara itu gitu? Festival Lukong tahun lalu. Tidak. Bapak tidak pernah diminta. Ya. Oleh panitia, oleh pemerintah daerah di sini. Tidak. Kemudian saya pernah melihat Bapak di YouTube ini. Bapak lagi cetak baliho, menulis di situ bahwa saya penemu Lukong, gitu, kurang lebih begitu. Bagaimana ceritanya itu? Apa sebenarnya itu bentuk protes Bapak begitu atau sampai cetak baliho dan ada di perahu, tapi itu sudah beredar luas di media sosial, di YouTube juga. Itu ceritanya bagaimana? Apa itu apa bentuk protes begitu atau? Ya, seperti ya begitulah, bentuk protes. Dan itu saya sediakan itu, sebenarnya saya juga mau ikut festival, tetapi dengan cara diam-diam, pakai cara saya sendiri. Oh, Bapak. Ya, saya punya cara sendiri. Jadi waktu itu saya ada ikut festival juga, tapi di lokasi Lukong. Langsung di lokasi Lukong. Itu rencana saya kalau yang turun lihat, ada yang turun lihat, saya yang nanti antar Lukong lepas di mereka. Oh begitu. Waktu itu Bapak sempat pikir. Ya, saya sempat pikir. Tetapi karena angin terlalu kencang, jadi niat saya itu tidak jadi. Waktu itu tidak sempat terlaksana. Ya, tidak sempat terlaksana. Nah ini tanggal 29 Juni nanti akan dibuka festival Lukong tahun ini, akan digelar pemerintah tahun ini. Kira-kira apa harapan Bapak di festival tahun ini? Harapan saya itu bagaimana supaya kami nelayan semua di sini dapat menikmati. Semua dapat bagian untuk di dalam pelayanan. Maksudnya menikmati, turut serta dilibatkan. Ya, turut serta dilibatkan. Karena kemarin di sepanjang kemarin tidak dilibatkan. Mungkin ada, tapi karena kondisi angin. Oh, jadi tidak dilibatkan. Ya. Kalau bisa sekarang, Bapak mereka bisa dilibatkan. Ya, hanya semua nelayan di sini bisa dilibatkan. Kemudian apakah selama ini Bapak dan para nelayan pesisir pernah antar-antar turis begitu untuk melihat Lukong? Berapa tarifnya biasanya yang Bapak mereka tetapkan? Atau apakah ini mereka hanya turun baru bayar atau bagaimana? Kalau melayan turis sih ada. Tapi tarif itu saya tidak begitu tahu karena kesepakatan antar mereka lah, antar nelayan dengan tamu. Oh, jadi nelayan pesisir sini semua antar Lukong? Ya, antar. Yang perahunya layak. Atau ya, memang tidak layak, tapi kalau tamunya mau ya antar. Oh. Jadi biasanya kisaran harganya 50.000, 100.000 gitu atau? Ya, sekitar itulah. Sekitar itu. Ya. Per orang. Ya. Kemudian yang berikut, pernahkah Bapak diberikan bantuan program untuk
pas itu kok begitu. Dan kita tidak pernah. Ya. Program-program pengembangan di satu dukung ini tidak pernah. Jadi Bapak pakai perahu itu perahu milik sendiri. Ya, sendiri. Bantuan-bantuan dari pemerintah tidak ada. Kalau untuk pelestarian dukung tidak pernah. Ya, tapi dari perikanan pernah kasih mesin ketinting satu, tapi karena kasih saya. Tapi karena saya tidak bersihkan, jadi saya alihkan ke teman saya. Oh, karena Bapak punya ada? Iya, saya punya ada. Bapak berharap apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga? Saya melihat kondisi dukun sekarang ini sudah sangat berbahaya. Apanya yang berbahaya? Karena ularnya sendiri. Seperti yang tadi kita saya jelaskan bahwa dia setiap tahun dia kasih keluar, dia punya kemaluan ini sedikit-sedikit. Hanya jadi tambah panjang. Tetapi masuk 2020 ini saja sudah terlalu panjang. Apakah ini nanti menjadi ancaman untuk orang begitu? Tidak, ancaman buat diri sendiri. Ancaman buat diri, karena dia kejar perahu lari, dia kejar, tangkap, posisi burung dia ini pas baling-baling. Ini yang saya sangat khawatir sekali. Oh, jangan sampai terpotong. Ya, baling-baling. Terpotong oleh baling-baling. Jadi kami yang nelayan di sini mungkin bisa antisipasi itu, jaga itu. Setiap kali dia kejar, kami bisa kasih mati mesin. Tetapi bagaimana dengan nelayan-nelayan yang tidak tahu menahu tentang hal ini? Ini yang saya sangat khawatir sekali. Jadi untuk mengatasi ini kami tidak punya daya. Jadi harapan saya dari kepada pemerintah, bagaimana supaya hal ini jadi apa, satu persoalan yang harus kita jaga, kita apa, sosialisasi supaya nelayan bisa ya, atau semua yang berkunjung atau masuk ke zona wisata dukung ini bisa memahami itu dengan baik. Kalau dukung sudah merapat di duluan belakang, kalau bisa kasih mati mesin. Ya. Atau apakah perlu ada penjaring ini? Ya, perlu ada. Penjaring pelindung ya, pelindung baling-baling. Itu juga perlu kan? Ya. Supaya tidak ada ancaman bagi dukung. Oke. Kemudian yang berikut Bapak, pemerintah akan tetapkan wisata dukung yang tinggi harganya. Kisarannya mungkin sekitar 1 jutaan per peserta, atau bisa juga ada kemungkinan lebih bagi pengunjung yang datang. Sistem pengantaran turis juga akan diatur satu pintu melalui pos wisata Pantai Mali. Apakah Bapak dan teman-teman nelayan di sini, apakah Bapak merasa keberatan atau tidak? Ya, karena sistemnya jangan sampai ini 1 juta hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu, kemudian Bapak mereka tidak dilupakan. Apakah Bapak pikir apakah ini menjadi ancaman nanti? Kalau menurut saya, apa yang pemerintah buat itu saya rasa baik untuk membangun kami nelayan. Kalau mau libatkan kami nelayan di sini, bagaimana supaya kami juga dapat menikmati itu sangat-sangat saya sanjung itu. Itu saya sanjung sekali. Bagaimana supaya pendapatan atau peningkatan pendapatan kami di sini? Karena dengan adanya ini dukung, tarif yang kami sendiri seolah-olah berlomba-lomba. Kami nelayan yang antar, ya kami nelayan yang antar tamu ini seolah-olah berlomba-lomba. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Berlomba-lomba. Jadi siapa punya yang ya istilahnya murah lah, ya itu yang lebih diutamakan atau gimana ya. Jadi sistem pengaturannya di internal nelayan sudah masing-masing sudah mengerti. Ya, masing-masing cari tamu sendiri. Ya, cari tamu sendiri. Jadi kalau pemerintah kalau ambil satu kebijakan bagaimana melalui satu pintu, itu saya rasa itu sangat baik. Asalkan kami nelayan di sini juga menikmati. Bisa dilibatkan. Ya, masih dilibatkan kami ya, nelayan di sini. Dengan itu. Harga yang premium, harga yang tinggi begitu,
kira-kira apa ini jadi ancaman? Jangan sampai nanti aktivitas bapak mereka ini tidak lagi diizinkan ke sana. Apakah bapak sempat terlibat itu? Ya, karena yang saya ada angkat di YouTube ini orang itu hanya mau upaya membatasi orang, jangan sampai ada yang ambil izin dukung atau lokasi. Ya, itu berarti anggap saja bunuh kami di nelayan di sini. Karena itu lumbung kami untuk bertahan hidup. Jadi bapak harap supaya ini diatur, ya. Para nelayan di sini bisa dilibatkan, semua bisa menikmati hasilnya. Okay. Ya, ya. Nah, kemudian dengan adanya dugong ini, bagaimana aktivitas nelayan bapak yang kemarin kan sebelum dugong ada, bapak aktivitas nelayan. Ya. Nah, dugong, bagaimana hasil pendapatan? Apa memang lebih baik begitu? Ya, saya mau bilang kita ini apa, kita bergantung pada alam, sebentar baik sebentar tidak. Jadi saya mau bilang ada pendapat meningkat juga tidak juga, karena kami masing-masing sama-sama memperjuangkan tamu masing-masing, dan kunjungan juga masih begitu-begitu saja. Kunjungan juga masih menjadi pendapat ini bukan saya bilang meningkat juga tidak, turun juga tidak, tetap saja. Ya, tetap saja. Bapak, apa harapan bapak untuk masa depan dukung kelestariannya nanti bagaimana antara masyarakat swasta, apa dalam bisnis seperti apa? Bapak berharap apa depan? Ya, kalau dukung ini ada ini kita tidak tahu di umur berapa lama baru dia mati. Jadi harapan saya itu yang ada ini perlu kita jaga dengan baik. Langkah-langkah apa yang bisa kita tempuh, bagaimana supaya keselamatan dia benar-benar terjamin. Sebab terus terang kami yang sementara ada layanan tamu ini tidak dapat menjamin betul keselamatan dia. Karena dia pun salah satu sifat ini ikut perahu. Di mana bunyi mesin, dia ke situ. Ini yang sangat mengkhawatirkan saya. Bapak berharap apakah memang pengawasan dugong ini perlu diperketat atau begitu? Paling tidak ada petugas pol air atau angkatan laut atau pengamanan di sini yang perlu ditempatkan di sini untuk depan supaya bisa menjaga dugong ini. Ya, harapan saya seperti itu. Bukan hanya saja dugong, tetapi wilayah kami ini juga sering dibom. Ya. Sebab ini kami juga satu bulan yang pokoknya di bulan-bulan corona ini memang kami niat jelaskan aktivitas bom ini. Karena bom ini tidak secara langsung mengancam keselamatan dugong, tapi bisa juga merusak terumbu karang, biota, ya, laut yang menjadi sumber. Ya. Jadi yang bapak khawatir kan? Ya. Bapak ini sekarang banyak pengunjung yang datang. Kira-kira apa pesan bapak supaya mereka bisa perhatikan? Mungkin dengan cara apakah mereka tidak buang sampah atau salah satunya itu apa pesan lain? Untuk pesan saya sekarang ini penyakit yang sementara mewabah ini sangat berbahaya. Jadi kalau ada pengunjung, jadi kalau ada pengunjung tidak boleh sentuh. Ya, tidak boleh sentuh. Dan tidak boleh berenang dengan dia. Tidak boleh berenang. Ya. Ya, hanya itu ya, bapak. Tidak ya, boleh dengan sampah. Ya, tidak boleh buang sampah. Ya. Ya, ini yang bisa dilakukan untuk kepentingan bapak. Ya. Oke, bapak Kideng, gitu ya, bapak Adolof Samasin. Terima kasih teman-teman, ini kita sudah ngobrol sama Pak Adolof Samasin. Ya itu tadi cerita beliau semenjak menemukan dugong, kemudian proses penjinakannya, kemudian beliau juga mengamati sifat-sifat
kampung, makanannya apa begitu ya toh. Sampai begitu lama tahun baru dugong bisa sampai mendekat dengan para pengunjung, nah, sampai dengan beliau, dan pada akhirnya sekarang sudah mulai ramai pengunjung ramai ke sini. Oleh karena itu teman-teman, pesan beliau tadi bahwa kita harus menjaga dugong dengan cara tidak membuang sampah di Mali, tidak buang sampah ke laut. Kemudian kita menjaga dengan tidak menyentuh dugong. Kalau ada yang mau berpergian ke sana, tidak boleh menyentuh dugong. Yang berikut, kita jaga bersama supaya dugong ini bisa menjadi aset pariwisata orang Alor yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat di pesisir pantai Bali. Nah, festival dugong juga akan digelar pemerintah pada tanggal 29 nanti. Ya, informasinya begitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesta pariwisata terbesar juga di Alor. Karena itu Pak Dolok dan teman-teman menghimbau, meminta supaya mereka juga turut dilibatkan. Nah, mereka juga turut dilibatkan dalam festival tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, supaya apa pesan-pesan penting dari pemerintah untuk menjaga pelestarian ini, seluruh kebijakan-kebijakan pariwisata yang khususnya mengatur tentang dugong, mereka juga perlu dilibatkan secara langsung untuk kepentingan kehidupan mereka di sini. Mungkin itu yang kita cerita hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan berkati teman-teman yang mau ingin ke wisata dugong di Pantai Mali, bisa datang ke Alor melalui Bandara Mali gitu. Nah, kemudian ini jaraknya dengan Bandara Mali hanya sekitar ya 50 meter, 100 meter ya. Ya, 50 meter, 100 meter sudah di sini. Teman-teman bisa turun sewa para nelayan perahu di sini, ada semua nelayan punya angkutan ada begitu, termasuk Bapak Adolok dan teman-temannya bisa menyewa itu, bisa menikmati dugong sepuasnya di sini gitu. Nah, mungkin itu dari kami, dan Anda akan rugi kalau tidak melihat dugong. Karena memang suasana perasaannya, aduh Pak Bruno dulu, saya juga rasa menakjub sekali kalau pertama kali lihat. Dan ini jadi wisata yang keren. Setelah virus corona ini, teman-teman, di new normal, tentu Anda bosan di rumah, kalau mau ke Alor, jangan lupa mampir di wisata dugong di Pantai Mali. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Selamat sore.